Polwan Polres Purbalingga menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan. Kegiatan diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan yang ke-75 tahun 2023. Menyambut Hari Polwan yang ke-75, Polwan Polres Purbalingga melakukan bakti sosial dan bakti kesehatan. Bakti sosial dilakukan dengan membagikan sembako kepada tukang parkir, sukarelawan pengatur lalu lintas, dan pekerja harian lepas yang ada di wilayah Purbalingga. Sementara untuk kegiatan bakti kesehatan dilakukan ini di sekitar penampungan sampah, sementara Gor Guntur Darjono Purbalingga dengan melakukan pemeriksaan kepada para pekerja penampungan sampah, tukang becak, dan masyarakat sekitar Gor Guntur Darjono. Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Polwan yang ke-75 tahun 2023. Untuk kegiatan bakti kesehatan kami laksanakan di sekitar Gor Guntur Daryono, di mana dalam kegiatan bakti kesehatan ini kami bekerja sama dengan Dokkes Polres Purbalingga. Di mana untuk kegiatan ini sasaran yang kami tujukan adalah kepada para petugas kebersihan di tempat pembuangan akhir di sekitaran Gor Guntur Daryono, kemudian para tukang beca dan masyarakat sekitar lingkungan Gor Guntur Daryono. Sementara Untung, salah satu warga, mengaku senang dan terbantu adanya pemeriksaan kesehatan gratis ini, sehingga dapat memeriksakan kesehatannya tanpa harus keluar biaya. Alhamdulillah senang, sangat membantu buat warga yang membutuhkan kesehatan, ngecek kesehatan gratis. Dicek kesehatan terus dikasih vitamin. Dalam bakti kesehatan juga dilakukan pemberian obat dan vitamin secara gratis bagi mereka yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan bantuan sembako juga bisa bermanfaat bagi yang menerimanya. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV, melaporkan.